Dikira pergi liburan ke Singapura bareng JJ, ternyata Sanas periksa kehamilan, cek faktanya. Beredar kabar Sanas Sadikah dan JJ Govinda pergi ke Singapura bukan untuk liburan, melainkan untuk memeriksa kehamilan. Klaim tersebut sebagaimana terdapat dalam unggahan kanal YouTube Trend7 Official. Dikira liburan ke Singapura ternyata periksa ke dokter kandungan, tulis judul video. Fakta mengejutkan, dikira liburan ke Singapura ternyata periksa kehamilan, bunyi keterangan thumbnail video. Tampak potret JJ dan Sanas yang tengah memeriksa kehamilan pada sampul thumbnail unggahan tersebut. Lantas bagaimana kebenaran klaim video ini? Setelah ditelisik tim cek fakta lini masa, Suara tidak menemukan bukti valid atau klaim yang menyebut Sanas dan JJ pergi ke Singapura bukan untuk liburan melainkan memeriksa kehamilan. Narator hanya menarasikan soal isu perselingkuhan Sanas dengan Randy Janet yang sempat viral beberapa hari lalu di media sosial. Sampai saat ini JJ dan adiknya Raffi Ahmad pun belum buka suara soal kebenaran perselingkuhan tersebut. Artinya antara isi video dengan judul beserta keterangan thumbnail sangat tidak sesuai, sehingga kebenaran dalam unggahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga kini video berdurasi 3 menit 13 detik itu telah ditonton sebanyak 111 kali tayangan. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan, klaim yang menyebut Sanas dan JJ ke Singapura bukan untuk liburan, melainkan untuk memeriksa kehamilan merupakan informasi keliru alias hoax.